Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Lufin Caryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video keluar arwah, simple banget. Langsung aja kalian bisa buat satu video mentahan seperti ini. Kalian bisa buat video lagi tiduran, bebas ya. Kemudian kalian itu bangun kayak gini, contohnya simple aja, satu video aja ya, atau bebas ya, sesuai kebutuhan kalian. Oke, kalau kalian udah buat video mentahan seperti ini, langsung aja kalian bisa pergi ke aplikasi CapCut kalian, kemudian klik proyek baru, kalian masukkan satu video tadi ya, kemudian klik tambah. Kemudian langsung aja kalian nonaktifkan dulu suara audionya yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kalian atur aja untuk durasinya ya, durasi pas kalian tidur itu kalian rapikan dulu sekiranya seberapa. Nah, kemudian kalian potong pas kalian itu bangun ya, kira-kira di sebelah sini nih pas aku bangun. Nah, di bagian sini ya, ini aku mau potong, klik bagi. Kemudian, nah potongannya ini sisanya, ini kalian bisa cari menu overlay ya, jadikan overlay untuk potongan yang kedua. Nah, ini cari menu overlay. Kalau udah dijadikan overlay, kalian bisa geser ke kiri ya, sesuaikan aja. Gak mentok banget juga gak apa-apa, sekitar di sini ya, dikasih jarak sedikit. Nah, jika video utamanya ini kurang panjang, kalian bisa panjangkan ya, bisa klik videonya di ujung sini. Nah, kemudian kalian cari menu beku ya. Nanti itu ada tambahan di belakangnya ini, kalian bisa panjangkan ya, sesuaikan dengan durasi kalian mau seberapa. Oke, lanjut di bagian video overlaynya ini kalian bisa klik lagi, kemudian kalian bisa cari menu hapus latar belakang, kalian pilih yang penghapusan otomatis ya, kemudian kalian menunggu dulu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah dihapus latar belakang seperti ini, kemudian kalian bisa cari menu opasitas ya. Kemudian kalian atur menjadi 50 supaya itu nanti videonya jadi seperti arwah gitu ya, menipis gitu. Nah, kayak gini. Kalau udah klik centang, nah jadinya seperti ini, jadi seolah-olah kita itu keluar arwahnya ya. Kemudian setelah itu kalian bisa atur untuk akhirannya bisa dipotong ya. Jangan lupa si tulisan CapCut terakhir dihapus juga. Nah, kalau udah diatur semuanya, ini kalian tinggal masukkan sound atau musiknya, bebas ya. Kalian bisa klik tambahkan audio, pilih ekstrak, pilih sound audio yang kalian udah download di TikTok ya, atau kalian bisa kasih efek suara-suara horor ya. Kalian bisa klik tambahkan audio, kemudian pilih efek suara. Nah, di situ ada banyak banget pilihannya, kalian bisa cari suara-suara horor gitu ya. Nah, kalau udah kalian bisa klik centang, nanti jadinya seperti ini. Oke, coba kita lihat previewnya ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu. Kalau udah jadi, kalian bisa langsung ekspor yang ada di pojok kanan atas ya. Kalian bisa langsung posting di TikTok ataupun Reels Instagram kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway kecilnya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.